berapa tempoh dari terputusnya haid untuk mandi wajib untuk dia yakin betul-betul suci. Untuk yakin betul-betul suci ni, salah satu kaedah cara nabawi yang Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan masukkan satu benda putih, pocah kain, kapas dan sebagainya, masuk, keluarkan. Kalau masih lagi, kalau kapas itu masih dengan warna yang asal, pocah kain putih itu masih lagi dengan warna asal, maksudnya darah dah putih, dah wangi. Selagi keluar tu masih ada warna lain selain daripada warna putih, coklat ke, kuning ke, biru ke, hijau ke, kelabu ke, ungu ke, tak kira lah warna apa pun. Tak kira lah warna apa pun. Darah haid ada 12 kali, lupa nak abang nampak. Darah haid ada 12 kali. Itu yang disebutkan dalam medical record. Darah haid ada 12 kali. Satu-satu, darah hitam pekat, darah merah, merah kehitaman, merah tumpuk, merah dan sebagainya. Sampai ke kalau coklat, ada yang kalau hijau kebiruan. Darah kalau hijau kebiruan, masih lagi dia gahit dan sebagainya. Baik pilihan tu, kalau apa pun, baik. Untuk memastikan seseorang itu yakin, untuk meyakini seseorang itu darahnya telah berhenti ataupun tidak, cara yang Nabi ajar, masukkan sesuatu yang warna putih. Nabi sebut kapas, boleh juga dengan pocah kain, dengan kain kecil yang berwarna putih, masuk dan keluarkan balik pada permukaan faraj tersebut. Kalau masih lagi ada warna lain selain daripada warna kain ataupun warna kapas tersebut, maka haidnya masih lagi ada. Atas apa kalau sekalipun, kuning, biru, koko, dan tak kisah kalau pun, segalipnya koko ataupun coklat ataupun kuning lah. Walipnya coklat ataupun kuning, kebiasaannya kuning. Masih lagi kalau kapas ataupun pocah kain tersebut berubah warnanya, maka haid masih lagi ada. Kalau dah bersih, ya bersih. Kalau keluar macam mana masuk, macam itulah keluar warna dia. Maka haid tersebut dah berhenti. Maka dia boleh mandi. Dia boleh mandi.